Paling mulianya sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan adalah ilmu. Bahkan tidak dikatakan ia adalah seseorang ketika ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Jadi tidak dianggap manusia, tidak dianggap orang ketika ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Punya wadah tapi enggak ada isinya. Akal wadah bagi ilmu, tapi enggak ada isinya. Padahal bisa dimiliki dan bisa didapatkan dari manapun. Khutbah Jumat bisa dia dapatkan ilmu, atau walimah-walimah. Loh, dari situ dia bisa mendapatkan ilmu, tapi dia enggak memiliki. Bukan manusia ini. Nah, bukan manusia.